Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah duhur Ramadan yang kami hormati, alhamdulillah saya mendapatkan apresiasi ya, semacam privilege untuk menjadi penceramah kultum pertama. Saya kira ini hadirin plusnya saya bisa menceramahkan topik apa saja karena saya yang pertama, dan juga penceramah kultum pertama di Masjid Sultan Agung ini. Ini adalah nilai plus. Nilai minusnya, karena saya pertama, saya tidak punya model kultum yang baik di Masjid Agung ini. Contoh tadi MC bukan contoh yang baik karena terlalu panjang juga saya lihat pengantarnya. Ya. Jadi hadirin, terlepas plus dan minus kultum ini, insya Allah ceramah saya tidak akan terpengaruh dengan besar kecilnya isi amplop. Karena saya yakin penceramah di sini tidak dapat amplop. Jadi tidak ada masalah. Dalam kaitan dengan inilah, izinkan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan salah satu hikmah terpenting dari kita menjalankan puasa Ramadan, yaitu menggugah ketulusan jiwa atau keikhlasan, menjadi ikhlas. Ikhlas itu abstrak, ikhlas itu kompleks. Setiap orang ditanya tentang ikhlas, semua masing-masing bisa memberikan jawaban yang berbeda. Namun intinya keikhlasan itu adalah wujud transaksi kita, transaksi yang khusus antara seorang hamba dengan Khalik. Jadi sesuatu yang sangat personal, susah ditakar secara konkret. Itulah sebabnya dalam berbagai ayat Al-Quran, keikhlasan itu selalu dikembalikan kepada pengabdian kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ayat yang sering kita baca, Qul atuhajjunana fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum. Yang terakhir itu wa nahnu lahu mukhlishun, dan kepadanya kami berbuat ikhlas. Hadirin yang dimuliakan, karena keikhlasan ini sangat abstrak dan cenderung personal, yang kita bisa ulas adalah ciri-ciri ikhlas ini. Pak Dr. Supardin, nama anaknya Ikhlas, Muhammad Ikhlas. Kita Kementerian Agama ikhlas beramal. Jadi ikhlas itu adalah sesuatu yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam hidup kita. Nah, cirinya hadirin, izinkan kami menyampaikan dua ciri yang mungkin bisa menjadi perenungan pada kultum singkat ini. Yang pertama, orang ikhlas memiliki kemampuan memelihara konsistensi
atau memiliki daya tahan terhadap apa yang diyakini sebagai kemuliaan. Jadi yang pertama adalah konsistensi atau daya tahan. Izinkan saya memberikan deskripsi atau ilustrasi tentang ciri yang pertama ini. Ilustrasinya seperti ini. Ada seorang ustaz atau penceramah diundang untuk berceramah pada sebuah keluarga. Yang mengundang ini adalah keluarga besar dan keluarga orang berada. Setelah dia memenuhi undangan itu, sampai di tempat itu, dan dia melihat situasi betapa banyaknya manfaat dengan kehadirannya pada undangan tersebut. Dia bertemu dengan banyak orang besar. Ternyata keluarga itu dari keluarga orang besar, orang berada. Lalu ustaz ini langsung putuskan dalam hati. Keputusannya adalah, saya tidak akan menerima ampun. Jadi dia sudah cangkukkan dalam hati, tidak ada ampun. Karena saya merasa sudah mendapatkan banyak manfaat, jejaring, silaturahim, keakraban, nilai kekeluargaan, semua bisa didapat dan tak perlu ada. Singkatnya, setelah penceramah ini selesai, dia pamit kepada keluarga tersebut, wakil dari keluarga pemilik acara itu. Dan dia salaman, dan pada saat salaman dia disodorkan ampun. Dan si ustaz langsung menolak, tidak, jangan Pak, jangan. Saya sudah niatkan tidak menerima ampun, sambil menatap matanya si pemberi ampun. Lalu tuan rumah mengatakan, tidak, ambil Pak Ustaz, ini sudah kami niatkan dan ini pemberian khusus untuk Pak Ustaz. Dia bilang jangan. Tapi pada saat mengatakan jangan, dia melirik amplop itu, dan warna amplop itu warna coklat. Mas, maknanya apa kalau warna coklat? Sudah pasti beda dengan isi warna amplop putih dan kelihatan tebal. Lalu tiba-tiba si ustaz ini langsung melemah penolakannya. Jangan, sudah mulai mundur. Dan secara berproses gerakan tubuh, gestur si ustaz berubah dari penolakan menjadi penerimaan. Jangan ustaz. Dan dia terima. Akhirnya si ustaz menerima amplop coklat itu yang berisi isinya pasti sangat banyak karena kelihatan dari gambarannya dari luar, tebal dan amplop coklat. Artinya apa? Dari ciri yang pertama ini, penceramah tersebut tidak mampu mempertahankan konsistensi dan daya tahan yang diyakini sebagai kemuliaan yang dicampkan dari awal. Dia berubah hanya karena dia melihat bahwa warna amplop itu adalah warna coklat. Itu yang pertama. Ciri yang kedua, orang yang ikhlas adalah mampu mengelola rasa ketidaknyamanan sebagai efek dari perbuatan baiknya. Dia mampu mengelola rasa ketidaknyamanan yang bisa saja karena itu faktor efek dari perilaku baik yang telah dilakukan. Saya punya ilustrasi satu lagi untuk menjelaskan ciri yang kedua. Ada seorang penyumbang dan dia menyumbang di daftar medsos WhatsApp. Tradisi kita kalau menyumbang di WhatsApp itu ada list nama-nama penyumbang. Di masjid kita ini sering juga sudah melakukan
list. Dan caranya kalau sudah menyumbang itu dikasih checklist. Begitu ya Pak Capi, checklist. Pak Ketua Masjid itu di checklist. Nah ternyata si penyumbang ini sudah menyumbang, tapi ternyata panitia lupa menceklis sumbangan yang telah diberikan. Lalu si penyumbang ini merasa kurang nyaman. Dia menelpon panitia, Pak Ketua, Pak Cepi, sudah maka itu menyumbang, tolong diceklis. Oh ya, maaf. Artinya apa? Si penyumbang ini bisa saja ditafsir tidak sepenuhnya ikhlas, karena dia belum mampu mengelola rasa ketidaknyamanannya. Karena sekiranya dia ikhlas, dia tidak peduli apakah namanya di checklist atau tidak. Yang jelas dia sudah mengikhlaskan sumbangannya, apakah untuk pembangunan masjid atau untuk kepentingan umat yang lain. Mungkin bisa saja kita mengatakan dia minta di checklist supaya dia jaga integritasnya, jati dirinya, supaya menjadi contoh. Tapi di sisi yang lain, di situ terdapat ketidaknyamanan. Kenapa? Karena dia tidak diam. Artinya apa hadirin? Dari dua contoh ini kami bisa menyimpulkan bahwa ternyata untuk mempraktikkan yang disebut dengan keikhlasan membutuhkan perjuangan, membutuhkan konsistensi, membutuhkan daya tahan. Dan yang tidak kalah pentingnya, ketulusan atau keikhlasan itu membutuhkan orkestra perilaku positif yang datang secara bersamaan. Tidak mau dipuji, bersedia tidak diakui, bersedia tidak merasa nyaman, bersedia tidak dihargai, dan bersedia dia mendapatkan rasa kurang penghargaan akibat dari perbuatan baik. Itulah sebabnya hadirin, sekali lagi, kenapa keikhlasan itu menempati, mendapatkan tempat tertinggi dalam proses keberagamaan kita. Karena di situ dibutuhkan perilaku-perilaku positif yang lain yang harus datang secara sinergis. Kita menjadi Islam karena kita menjadi Muslim karena kita Islam. Lalu berikutnya kita menjadi mukmin karena kita memiliki iman. Kita menjadi Muslim karena kita berperilaku baik, ihsan, dan di atasnya sebelum sampai kepada derajat muttaqin, kita menjadi muhlisin yang memiliki perilaku ikhlas. Yang terakhir sekali, saya ingin menegaskan bahwa penceramah yang saya maksudkan dan penyumbang yang saya maksudkan itu yang tampaknya harus menjalani lorong panjang untuk sampai kepada keikhlasan, penceramah dan penyumbang itu tak lain adalah diri saya sendiri. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.